Halo guys, balik lagi di channel MVP Gaming. Oke, karena di komentar-komentar di video sebelumnya banyak banget ya yang menanyain atau menanyakan Tar Skill 3 nih cara mainnya. Oke. Karena Tar Skill 3 itu sangat susah sekali ya di sini. Kita ambil ini aja guys, di rot. Jadi biar kuat di early game kita pakai combo Wessler dulu nih. Karena Wessler ini cukup kuat ya guys ya di early game ini. Sangat ngeselin. Oke, ada Chow. Akhirnya bintang 2. Ya, seperti ini. Lumayan kuat sih guys ya. Jadi kita bisa cari flicker nih. Mudah-mudahan bisa dapat flicker nih. Oke. Akhirnya udah bintang 2, udah aman banget sini. Nah, ada flicker cocok. Kita kasih ke Dairot. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini karena di pembaruan sekarang atau yang sebelumnya juga Tars ini udah ngeluarin hero nya itu udah 2 ya, jadi udah jarang sekali yang berhasil nih pakai Tars skill 3 ini. Oke, kita buktikan di sini ya guys ya, seperti apa sih Tars skill 3 ya. Oke, karena sekarang itu sangat susah ya, skillnya nggak seperti yang kemarin-kemarin itu ngeluarin hero nya 3, jadi cepet banget ya buat bintang 3-in hero-hero 5 gol itu. Karena hero 5 gol itu nggak butuh sinergi juga udah sakit ya, udah sakit dari sononya gitu hero 5 gol itu. Oke, masih aman ya, masih 100%. Ciao, boleh. Ini bisa pasang ini guys, bisa up level aja sini ya. Kalau enggak nanti dulu nih, tahan dulu aja ya. Kalau bisa up level nanti masukin situ tuh si Amon. Ya kita tahan dulu nih, cari interest dulu. Soalnya masih lumayan kuat sini buat tahan badannya si Akai ini. Akai bintang 2 itu lumayan ngeselin ya guys ya. Oke, kita lihat guys. Musuh itu fokusnya ke Akai ya, sedangkan di belakang tuh di roadnya lumayan ngeselin. Oke, tuh liatin guys, tuh pada fokus ke Akai ya, Akainya lumayan kuat ya. Di road, habisin road. Nah, aman, belum sakit valenya. Oke, menang mudah sekali. Amon nih, ambil. Kita lihat dapat magic kristalnya, kristal lancer sama Wessler. Kita ambil Wessler aja karena kita fokus ke Wessler dulu nih. Nanti kalau cari hero 5 gol kan ada tuh si Gatot ya, jadi masuk sinerginya. Oke, pasang Amonnya, dapat apa ini, flicker lagi boleh, kasih ke Chow. Chow ya, Chow sama Dirot ke belakang semua sini. Chow, Dirot sama Amon. Kita lihat guys, lawan selanjutnya siapakah ini? Angela skill 3. Oke, tukang sulap nih. Ternyata dapat Tamus ini. Tamusnya pakai purify, aman ya. Tapi nggak aman, dia kena last hit terus, kena hit terus nih. Nah, Tamusnya lihat guys, kita menang mudah ya. Begitu ngeselinnya ya hero Wessler ini kalau di early game. Ini saatnya pengambilan item di Fatebook yang pertama. Ah, ini sih auto nggak dapat item-item yang bagus ini guys. Ini kita bisa ambil hero aja sih ini ya, biar bisa aktif
4 Wessler nih, oke. Guinevere sih boleh nih jadi pelarian. Guinevere, oke. Aktif 4 Wessler nih guys, ganti Amon ini. Guinevere jadi hyper nih, kan mantep nih. Nah, lumayan ngeselin nih kasih flicker ya Guinevere-nya. Oke, seperti ini ya guys ya. Guinevere-nya dikasih flicker yang dari ini ya, yang dari Quartermaster. Oke, cukup sih, tahan dulu. Lawannya one-one. Oke, wih. Mereka kali langsung nembak tuh. Tuh, win. Loncat. Gile. Mantap ya, langsung rata. Bisa Karina. Karina bisa apa? Kena setun, coy. Nah, Karinanya nggak bisa gerak. Langsung ya. 4 Wessler. Cukup ngeselin. Kita lihat Yuzhong sama Lolita, mungkin bisa up level aja sih guys ya, biar bisa masukin Yuzhong nih. Oke, biar tambah kuat line upnya, udah pasang 6 hero. Amon boleh, mungkin Yuzhongnya ganti Amon aja karena nggak terlalu berpengaruh ya. 5 Wessler itu kehitungnya masih 4 Wessler. Tapi Amonnya udah bintang 2, udah lumayan kuat. Oke, ini lawannya Ruby skill 1. Masih menang telak ya. Lihat guys, hero-nya nggak ada yang berkurang satupun. Masih aman banget ya. Gile. Apalagi Guinevere itu ya. Ya cuma kena beberapa persen doang tuh darahnya. Rock solid. Oke, kita bisa ambil rock solidnya guys. Nanti aja ya ngambilnya habis pet box. Gile bener ya Wessler ini ya. Kita bisa nyampe masih 100% ya. Ngeselin banget nih Wessler. Ini kebantu sama Guinevere ya. Soalnya skillnya area nih Guinevere cukup ngeselin. Oke. Nanti aja guys ya ambilnya. Pokoknya kita ambil rock solid. Tengok apakah lawannya bisa mengalahkan Star skill 3 Wessler. Kita lihat guys, cowok aja bisa ngalahin ya. Bisa ngalahin Lancelot dengan mudahnya. Gile emang nih Wessler, benar-benar ngeselin ya guys ya. Ini pokoknya runnya nanti aja diambilnya habis ronde itu ya, ronde Fatbox itu. Oke, ambil Golden Sub nih, kasih ke Guinevere pokoknya. Kasih ke Guinevere. Ini kasih ke Amon aja nih, Wesslernya. Karena Magic Crystalnya itu belum ada runnya ya, jadi bebas mau dikasih ke siapa aja. Yang penting bisa ngefek untuk Wesslernya nih. Jadi Amonnya bisa efek Wessler ya. Oke, waduh lawannya setun juga, nah, mantap ditendang ya. Bahaya nih guys, bahaya nih musuhnya nih. Queen, lompat Queen. Oh, Queennya udah tewas duluan, coy. Gile nih Yuzhong nih, bahaya nih. Harusnya sih menang sih nih, kita masih 4 hero, musuhnya udah satu. Oh, hajar. Ah, hilang. Oh, masih aman ya guys ya, masih 100%. Gile nih, emang gak ada obat nih Wessler ya. Rock solid, tahan-tahan aja dulu. Waduh, Sun Gokong nih.
Tapi kalau Sun Gokong masuk itu nambah slot lagi ya, sayang banget nih. Tapi Sun Gokongnya buat ini aja ya guys ya, kita kumpulin aja nanti buat aktifin skill Tars 3 nya nih. Sun Gokong Tamus, oke. Okay. Kita cari Gore nih, cari Gore. Persiapan aja, sambil kita cicil dikit-dikit ya. Jadi supaya skill Tarsnya itu nggak ngap-ngapan ya, buat ngeluarin hero nya guys. Karena dua-dua itu cukup lama sekali. Lama jadinya ya. Oke, tengok guys, saatnya ambil item. Dapat apa ini? Konsentrat nih ya, kalau nggak diambil. Konsentrat. Konsentrat lolos. Aduh, konsentratnya diambil, kelincinya diambil, glowing wand akhirnya. Ini masih aman banget ya guys ya, masih 100% ya. Udah tahan aja dulu guys, kita fokus up level dulu sini. Mungkin habis ini bisa up level ya, up level nih biar bisa cari hero 5 goldnya di level 8 itu udah lumayan banyak. Kita bisa nambahin Gore, kalau enggak si Gatot Kaca nih. Hero-hero kuat ya, lumayan kuat Gatot Kaca sama Gore. Nanti Gore-nya itu dipasangin sama Tamus ya, jadi biar bisa langsung ngeluarin ultimate nih Gore-nya. Tuh bisa ngeluarin skillnya. Lihat guys, betapa kuatnya loh hero wrestler ini. Padahal Gwyn itu masih bintang 1. Tapi ini musuhnya lumayan ngeselin nih. Sun Gokongnya coy, kayak mati-mati Sun Gokongnya. Aduh, kita kalah guys di sini guys. Kalah nih, yakin nih. Kalah sama Sun Gokong ya. Up level aja guys. Kita lihat nih, kita ambil aja rock solidnya. Rock solid makin aman sini, darahnya masih penuh ya guys ya. Yuzhong masuk, oke, bisa aktifin Kadia. Kita ganti ya hypernya sekarang Sun Gokong. Tamus, oke. Nanti bisa diamankan Tamusnya. Tamus sama Guinevere ya. Kita lihat ya, Sun Gokong Wrestler nih. Lain daripada yang lain nih. Punya auto ngeselin nih, tiga-tiganya bisa nyetun semua sini pukulannya. Tuh, kita lihat guys. Sun, ayo Sun. Gile Sun Gokong coy. Sun Gokongnya bisa menggendong-gendong ya guys ya. Idih. Mengerikan sekali emang wrestler ini. Kita ambil ya itunya, apa namanya, Tamus ya, Tamus sama Guinevere. Ini premium client nggak butuh, high budget nggak butuh. Oke, ini guys dapat 3 hero nih harga 5 gold. Ini nanti aja ya, nanti aja ambilnya. Kita belum saatnya nih aktifin skill karena belum dapat Gore. Minimal dapat Gore dulu nih, sambil cari-cari item nih. Mirror lumayan sih kalau dapat nih. Nggak dapatnya, oke, mortal berarti ini. Oke, winter lagi sama immortal ya. Ini Sun Gokongnya dikasih pokoknya nih.
immortal bisa hidup lagi ya. Oke, tahan. Kita cari hero dulu, guys. Gwyn boleh. Buat sementara sih nggak apa-apa, Gwyn. Sambil cari gore. Ini bisa 6. Bisa 6 quarter master ya. Sabar aja dulu sih. 6 quarter master bisa ya guys ya. Tapi harus korban Akka ya. Kalau ngurangin Wessler tuh sayang banget. Wessler 4 tuh lumayan ngeselin ya guys. Kita lihat guys. Udah auto nih. Sun Gokongnya udah dapat efek tuh, udah sakit banget efek tadi ya. Aduh, ini heronya coy dapatnya beginian, cok. Kita tuh nyari Sun Gokong. Aduh. Kurang ajar emang Muntun nih, dikasihnya beginian, jir. Tamus. Sun Gokong, nah Tamus. Oke, Sun Gokong. Yo, nyari lagi Gor Tamus. Nah, Gatot nih guys, boleh. Aduh, Gornya kelewat, jir. Ah, Gornya kelewat lagi, cok. Nyari Gor tuh susah, malah dilewatin Gornya. Aduh, apalah. Oke ya, ini kuat nih. Jual-jualin dulu nih heronya nih. Kita lihat lawannya apa nih guys. Gatot nih ya, ada Gatot. Kita kunci dulu sini shopnya ya, shopnya dikunci dulu pokoknya. Gatotnya bintang 2 sih, tapi bisa menang guys ini lawannya. Aduh, menang ya, bisa nih. Sun kunci dulu guys shopnya nih. Sun Gokongnya juga punya immortal ya, lumayan ngeselin. Tuh Sun, Sun dikit lagi tuh, satu lagi. Gile kalah coy. Lancelotnya mengeri kali. Oke, Gatotnya bisa masuk level 2 ya. Aduh, ini harus jualin dulu sih guys ya. Ada Gatot lagi nih, sayang banget kalau dijual ya. Tapi sementara gini dulu aja ya. Mungkin bisa dikunci lagi sini shopnya, biar nggak lari-lari ya. Oke, Gatot kacanya bintang 2 coy. Auto ngeselin. 5 Wessler aktif. Gatot loncat tot. Ah, ya kan Gatotnya loncat lagi tot. Combo wombo pokoknya sama Guinevere. Jadi setun tuh, setun. Ayo tot, loncat lagi tot. Sun Gokong yang paling ngeselin ini nih, Sun Gokong elementalis coy. Gile, berubah mulu. Jangan sampai seri. Aduh, gile emang Sun Gokong. Sun Gokong ele. Ya. Gor kagak dikasih gor juga. Duh, ambil Wessler aja nih ya, biar sekalian Wesslernya jadiin ya guys. Ambil Wesslernya. Ambil nih Sun sama Gatot kocok. Oke, Sun Gokongnya bintang 2. Ini gara-gara kita kelewat ya guys ya. Core-nya harusnya kita udah aktifin skill-nya ini. Tapi kita santai dulu guys. Kita harus nyari core dulu nih. Core-nya mana nih, nggak muncul-muncul ya. Tengok guys, lawannya Link skill 2 Lancelot ya. Oke, tadi yang ngalahin kita ini
Lancelot Astro, apakah sekarang masih kalah? Tapi di sini ada Sun Gokong bintang 2 ya guys ya. Jadi harusnya sih masih auto win. Sun, nah lo, aduh nanggung banget ya satu lagi bejir. Ini pokoknya gor harus dapet guys. Gor. Mana gor? Nah ini dia guys gornya guys. Jualin aja guys, semua dijualin dulu hero-nya nih guys. Oke. Gor masuk. Oke, mantep bener gile. Gor, oke. Cari lagi yuk. Gor. Nah, gornya langsung bintang 2 coy, langsung aktifin aja ya skill-nya. Oke, masukin aja semua pokoknya. Gile gornya coy. Kayak gak keburu ya. Nih gornya harus dikasih item nih guys, biar lebih berasa damage-nya. Waduh, lawannya coy berat. Aduh, agak susah nih guys lawannya. Quarter Master itu, Mage Quarter Master ya, lumayan kuat nih. Ini kita kalau nggak bintang 3 itu auto kalah nih ya. Gornya harus dibintang 3-in dulu sih nih. Ayo Tars, keluarin gornya. Oke, gornya keluar, nggak apa-apa, biarpun satu-satu ekor ya. Lumayan, biar cepet jadi gornya. Ini kalau gor nggak bintang 3 kalah guys. Karena gor itu damage-nya lumayan ya. Gor bintang 3 itu ngeselin. Di ultinya itu sekalinya musuhnya mati tuh langsung pindah lagi ya, langsung cari lagi musuhnya pokoknya. Ini kita cari mirror sih guys ya, biar cepet nih jadinya. Semburannya coy gile. Konsentrat boleh nih buat core, konsentrat energi. Nah ini mirror aja guys, ambil mirror sama glowing wand. Oke, gor anjay, gornya coy. Gile, Gatotnya dapat blessing. Dapat blessing ini ya. Immortal sama Wrestler. Dua-duanya dapat tuh. Ini lawannya masih dengan lawan yang sama. Bahaya guys Quarter Master nih guys. Nah gor, hilang duluan coy ultinya. Bisa yo. Nah pokoknya harus matiin dulu sini. Aduh, palenya coy mengerikan ini. Nah masih bisa menang ya guys ya. Waduh, jangan sampai dimenangin dulu sini sebelum gornya. Tapi nggak apa-apa sih nih, ini masih 50-50 nih. Wih, Wrestlernya kenapa di Sun ini? Aduh, ganti dulu nih Wrestlernya. Sunnya kan udah dapat Wrestler ya. Aduh, bijinya lupa dipindahin, sayang gitu efeknya. Oke nih, ini kalau menang lagi kita harus ngepur dulu sih guys ya. Ini Gatotnya kayaknya terlalu kuat sih ini. Bintang 2 biji itu terlalu kuat ya guys ya. Ini kalau menang lagi kita pur dulu guys. Kita harus bintang 3-in gor dulu sini. Karena sayang banget ya main Tars ini nggak ada yang bintang 3. Menang lagi guys ya. Ini nampaknya kita harus ngepur sini ya. Kita lihat Tamus ini harus ngepur dulu nggak sih? Nampaknya Gatotnya terlalu kuat sini ya. Mungkin bisa dikurangin dulu nih guys Gatotnya. Pakai yang
level 1 ya gatotnya, masukin ya. Seperti ini ya, ngurang-ngurangin. Nah seperti ini aja dulu guys. Oke ya, ngepur dulu guys, fokus bintang 3 in gore dulu nih. Oke kita lihat nih, kalau masih menang keterlaluan sih, harusnya sih kalah ya. Oke oke, nggak apa-apa kalah dulu guys. Emang gatotnya ngaruh banget sih ya, gatot kacanya nih. Pet walk kita ambil hero nih kalau ada gore nih, biar cepet jadi cuy gore-nya. Oke ada gore ya, boleh diambil sini gore-nya biar cepet bintang tiganya. Kalau ngambil alu nanti lama lagi ya hero-nya. Ini 4 hero aja lama banget. Oke langsung gaspol aja nih bosku, kita habisin sekalian pokoknya nih. Masukin guys Vale Amon bintang 3 ya, ini jangan sampai keburu jadi nih ya. Itunya apa namanya, Valentinanya nih guys. Kalau Valentinanya nyampe jadi itu bahaya coy, ini harus buru-buru dimenangin nih guys ya. War sembur langsung ya, hilang guys, langsung rata coy. Ini Valenya nih, Valenya ngeselin coy. Ini bisa apa coy, loncat ding. Auto win ya guys ya, intinya itu gore-nya harus bintang 3 dijamin auto win. Oke jadi seperti itu cara bermain tar skill 3. Oke ya, cukup dengan 4 hero, kalau terlalu banyak juga lama, itu juga karena kebantu sama mirror dan dapat hero di Facebook ya. Kalau nungguin dari tarsnya itu lama banget emang, nongolnya dua-dua itu keburu tusun duluan kita. Untungnya kita kan darahnya masih banyak ya, dari awal itu emang harus wajib win terus ya main tars 3 ini. Ini line up-nya ya. Oke terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hero power sih emang jauh banget ya, mau musuh kita 129.